Selamat malam pemirsa, berjumpa dengan saya Surya Terapaseya. Senang sekali saya bisa berjumpa Anda untuk membawakan berita-berita gembira, apalagi menjelang 17 Agustus. Ingin saya menyanyi 17 Agustus tahun 45. Mas Surya, Mas Surya, tolong kembali Oh, ke berita, iya. berita ya, berita. Maafkan saya, Pak Produser. Berita gembira datang dari dunia hiburan, pemirsa. Setelah sekian lama tidak bisa, sekarang bioskop telah dibuka dan penonton Indonesia sudah bisa menonton bioskop. Dan ternyata tidak dipungut bayaran alias gratis. Ya, memang kami mewakili dari perusahaan bioskop kami, yakni XXXX25. Memang kami ini ingin membagi kesempatan kepada mereka yang rindu untuk masuk ke atau nonton bioskop. Ya, tidak dipungut bayaran tentunya. Gratis, semua gratis. Silakan duduk sini. Film, tidak ada film. Tidak ada film, ya. Karena film belum ada, jadi nonton bioskop saja. Film, nonton di YouTube bareng-bareng, silakan. Di HP masing-masing. Jadi, bukan nonton film, tapi nonton bioskop. Ah, oke, ya. Ah, ternyata nontonnya dari luar bioskop, pemirsa. Gak apa-apa ya, kalau bareng sama teman-teman kan gembira juga, happy-happy bersama. Nah, ternyata pemirsa, social distancing di toilet selain untuk mencegah penularan corona, juga mencegah orang-orang yang suka kepo pengen lihat punya orang lain. Pemirsa, berita selanjutnya adalah di tentang berita pengeroyokan. Wah, serem juga ya. Diceritakan seorang anak berbadan besar yang tengil dikeroyok oleh beberapa anak-anak kecil lainnya karena anak itu suka membuli. Dan ternyata kita lihat sama-sama apa yang terjadi. Baiklah, itu betul-betul gembira. Sekarang kita akan lanjutkan dengan berita sedih yang akan dibawakan oleh rekan saya, yakni Adang Sukalewe. Silakan Adang. Terima kasih rekan Surya. Baiklah pemirsa, saya akan sampaikan berita yang pertama, berita yang sedih. Beritakan di kawasan Puncak Cipanas telah terjadi kecelakaan yang melibatkan seorang pria berumur 25 tahun dengan seorang gadis perempuan berumur 20 tahun. Kecelakaan terjadi sehingga mengakibatkan anak gadis itu hamil. Oh, ternyata kecelakaannya di dalam kamar. Berita sedih selanjutnya datang dari kota Bandung, pemirsa. Sebuah perguruan tinggi swasta yang bernama Universitas Bandung Andalan atau disingkat sebagai UBANAN akan memberikan bantuan untuk mahasiswanya yang kuliahnya terganggu karena COVID-19 dengan membebaskan mereka membayar kuliah untuk 6 bulan dan sampai akhir tahun. Tapi sedihnya, pemirsa, semua ini hanya berlaku untuk kuliah subuh di masjid. Sedih pemirsa. Berita selanjutnya pemirsa, lurah desa Leguk Nyengsle mengawinkan anak gadisnya yang cantik dengan pesta besar-besaran dan meriah. Namun dikaitkan dengan situasi pandemi, maka acara pernikahan dilakukan dengan drive-thru atau pandu lalu. Para tamu hanya bisa melihat dari mobil saja dan memberi salam dari jauh pada pasangan pengantin yang ada di atas panggung pelaminan. Pesta berlangsung lancar dan meriah. Demikian beritanya. Wah, itu kan berita pernikahan, berita gembira. Kenapa jadi berita sedih? Iya, tapi yang nikah si Neng itu mantan pacar saya. Sedih ya pemirsa, mantan nikah. Bye bye. Sampai berjumpa kembali. Jangan lagi sudah.